channel bersama aku, Dewi. Hai. So, di video hari ini aku mau bikin sesuatu yang spesial. Jadi, seperti yang kalian udah baca di judul thumbnailnya, aku mau bikin spaghetti carbonara. Jadi, ini salah satu makanan yang lagi viral banget. Tapi, aku mau bikin yang versi low budgetnya. Jadi, bahannya simple dan cara bikinnya juga gampang banget. Dan di sini aku udah siapin semua bahan-bahannya. Jadi kita langsung saja ke proses cara pembuatannya. Cek it out. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang sudah aku persiapkan. 1 siung bawang bombay ukuran sedang, dan ini nanti akan aku cincang kasar aja. 4 ada bawang putih, ini sekitar 4 siung, dan bawang putihnya ini nanti akan aku cincang kasar juga. Oke, untuk versi low budgetnya, yang biasanya spaghetti carbonara itu identik dengan smoked beef, jadi aku menggantinya dengan sosis Kanzler. Untuk rasanya udah pasti nggak kalah enak dong. Dan aku juga pakai 1 butir kuning telur, opsional ya, kalian boleh pakai kuning telur ayam negeri ataupun juga kuning telur ayam kampung. Dan sebagai pelengkapnya aku tambahin beberapa butir bakso dan aku potong kotak-kotak gini, opsional juga, kalian boleh pakai ataupun enggak. Disesuaikan dengan stok bahan yang ada di kulkas aja. Untuk susunya aku pakai Ultra Milk yang full cream sekitar 400 ml. Dan 70 gram keju cheddar yang sudah aku parut. Terus aku juga mau pakai keju oles Freddy, ini mereknya Pro Cheese, dan aku akan pakai sekitar setengah bungkus aja. Dan karena aku mau bikin sekitar 3 porsi, jadi aku pakai spagettinya di sini sekitar setengah bungkus atau sekitar 200 gram. Biar spagettinya makin melted, aku tambahin juga sekitar 50 gram butter untuk menumis. Dan semua bahannya udah siap. Jadi selanjutnya kita langsung saja ke proses. Mari kita masak. Oke, di sini aku udah siapin air rebusan untuk merebus spagettinya. Untuk durasi perebusan mie spaghetti ini lumayan lama ya, sekitar 10-15 menit. Tapi tergantung lagi sama selera, kalau misalnya mau lebih kenyal atau lebih lembut bisa ditambah atau dikurangi waktunya. Dan ini mie spaghettinya udah lembut, terus mau aku buang airnya, mau aku tiriskan. Dan setelah ditiriskan, mie spagettinya kita sisihkan dulu ya. Dan di panci yang berbeda, kita akan mulai menumis bumbu-bumbunya. Yang pertama kita masukin butternya dulu, terus kita aduk sampai butternya ini benar-benar udah meleleh. Dan kalau udah meleleh, kita bisa masukin bawang putih yang udah kita cincang tadi. Terus langsung masukin juga bawang bombaynya. Oke, bawang-bawangannya udah mulai setengah matang. Langsung aja kita masukin sosisnya. Dan
dan langsung masukin juga baksonya, terus kita aduk-aduk sampai sosis dan juga baksonya ini mulai mekar. Nah, kalau udah mulai mekar, bakso dan juga sosisnya berarti ini udah mulai matang. Kita bisa langsung campurkan aja susu UHT-nya. Ini wanginya udah mulai berasa loh teman-teman. Kalian kecium gak sih? Dan selanjutnya kita akan langsung masukin keju cheddar parutnya. Jangan lupa diaduk-aduk. Dan masukin juga keju olesnya. Ini aku pakai sekitar setengah bungkus aja ya. Dan untuk keju oles ini, kalau misalnya kalian suka hasilnya yang creamy, kalian wajib banget pakai keju oles ini. Tapi kalau misalnya kalian gak punya, boleh skip, tetap enak kok spaghetti carbonara-nya. Tapi kalau mau lebih creamy lagi, ini wajib banget dipakai karena jadinya lebih enak dan juga lebih gurih. Oke, semuanya udah masuk, terus kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Karena spaghetti carbonara ini sedikit asin, menurut aku jadi aku harus tambahin gula pasir sekitar 1 sendok makan. Tapi kalau buat kalian yang gak suka dicampur manis, kalian boleh skip. Jadi disesuaikan sama selera aja. Dan aku juga akan menambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk sedikit aja karena ini udah asin, jadi nggak usah banyak-banyak. Biar makin enak, aku tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Semua bumbu udah masuk, jadi sekarang saatnya untuk koreksi rasa. Aduk-aduk dulu sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya aku mau masukin kuning telurnya, tapi sebelumnya aku mau campurin kuahnya dulu ke telurnya ini. Terus aku aduk-aduk sebentar buat meratakan, baru setelah itu aku campurin ke kuah spagettinya. Dan jangan lupa diaduk cepat ya, biar gak ada telur yang menggumpal. Setelah rasanya udah pas dan kuahnya udah mengental, baru deh kita campurin mie spagettinya. Aduk-aduk, aduk-aduk, aduk-aduk sampai semua mie dan juga kuahnya itu benar-benar tercampur rata. Terakhir, biar makin sedap, aku mau tambahkan 1 sendok makan bubuk oregano. Jangan lupa diaduk-aduk ya, sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kental banget dan benar-benar ini so creamy banget. Dan gak kerasa perut aku benar-benar udah keroncongan banget, aromanya itu benar-benar menggugah selera. Thank you.
Yummy!